Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala alihi wa alihi ajma'in Apa Baik pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Al-Kalamu Aqsamuhu Kita masuk kepada Aqsamul Kalam Wa Aqsamuhu Salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a Kalam itu terbagi menjadi tiga Yaitu isim atau kata benda Fi'il atau kata kerja Dan huruf yang bermakna Apa itu isim? Yaitu kata benda Fi'il kata kerja Dan harfun artinya huruf yang memiliki makna Lalu apa saja yang masuk dalam kriteria atau meliputi yang meliputi isim ya. Jadi isim itu terikat waktu Jadi sebuah kata yang terikat dengan waktu yang meliputi diantaranya nama-nama orang ya. Semua nama orang masuk ke dalam isim Atau yang kedua itu nama-nama binatang atau nama hewan Ya, seperti filun, fa'run, asadun, kirdun, dan semuanya Pokoknya yang meliputi jenis atau nama-nama binatang atau hewan Kemudian juga termasuk e, nama tumbuh-tumbuhan atau benda mati Seperti mauzun, inabun, matabun, kolamun, dan seterusnya dan juga semua kata yang tidak terikat dengan waktu karena di dalamnya juga termasuk waktu sifat dan juga yang jenisnya. Nah, misalnya eh, ada nama tempat nah, kayak Jakarta, kemudian ada eh, waktu misalkan zuhran, asran gitu ya. Tonaharon Kemudian ada sifat seperti jamilun atau misalkan nurun dan seterusnya. Yang kedua fi'il apa itu fi'lun? Fi Yaitu kata yang menunjukkan kata kerja atau sebuah perbuatan. Meliputi nanti ada fi'il mauti, masa lampau, masa sekarang dan nanti ada fi'lun fi amrin atau yang akan datang. Kemudian harfun, nah harfun itu ada dua macam ya, ada harfun mabaniyun dan ada harfun maaniyun. jadi harfun mabani adalah huruf hijaiyah huruf yang membangun. Adapun harfun maani huruf yang sudah memiliki makna. Baik, inilah uh, pembagian dari uh, al-Qalam. <tuh>